Oke. Selamat sore Pak Marinjan dan selamat sore juga teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada hadirin semua karena telah menghadiri acara responsi pada hari ini. Bagi teman-teman yang masih belum tahu responsi itu apa, responsi adalah acara yang diadakan oleh Institut Fakultas Tambahan yang bertujuan untuk membantu teman-teman menyiapkan dan memantapkan materi kuliah untuk UTS maupun UAS nih. Pada hari ini, mata kuliah yang akan diajarkan adalah kalkulus yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Marinjan Pardede. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Marinjan untuk memulai pembelajaran. Oke, ya, jadi ini apa settingannya di awalnya saya agak berbeda ya. Saya pikir saya mendampingin Anda ya. Jadi mungkin atau hasilmu saya mendampingin aja gimana? Bisa? Mendampingi dalam maksud apa, Pak? Ini Ya, kamu responnya. ada soal-soalnya apa yang kamu bisa apa namanya highlight di sana, kemudian apa namanya? Jadi saya mendampingi tadinya gitu. Bukan Oh, gitu ya caranya ya? bukan Pak, Bapak ada materi itu diajarkan ke teman-teman semua. Oke. Ya, bentar. Kalau begitu saya bentar ya. Saya bentar dulu. Oke, Pak, terima kasih. Saya ambil pena dulu. Ya, selamat sore semuanya. Elmus Anselmus memberikan pekerjaan yang sangat mulia kepada saya, tapi saya salah setting kelihatannya ya. Jadi ya enggak apa-apa ya. Nah, jadi harusnya ada soal yang kamu sediakan, jadi apa saya bisa kamu bisa mengerjakan, saya bisa mempelototin saja. Oh, itu apa namanya? Konsepnya seperti apa gitu ya. Jadi apa namanya? Keterbatasan itu ada ya. Saat ini ya, tapi mungkin saya langsung bisa apa namanya berikan pandangan-pandangan khusus sebenarnya. Jadi pertama karena di dalam soal-soal kita kan multiple choice banyakan ya. Multiple choice itu biasanya kan jawabannya tidak terlampau rumit ya. Tidak terlampau rumit dalam artian karena kan namanya juga multiple choice jumlah soalnya 20. Jadi satu ketelitian gitu ya, satu ketelitian dan situ biasanya perlu rule-rule yang harus apa namanya harus cermat gitu ya, karena kalau kalian rule-nya loose, pilihan itu semua ada di ABCD itu. Kalau kamu pikir begini jawabannya A, pikir begini B, C, jadi semua benar gitu ya, padahal kamu milih rule yang salah. Nah, jadi artinya memang itu apa namanya tingkat apa namanya keajaiban daripada multiple choice begitu ya. Jadi salah milih rule, jawabannya ada tersedia padahal kita yakin. Nah, gitu yang nggak bisa seperti itu nantinya. Jadi itu menyusahkan sebenarnya dalam multiple choice. Nah, jadi untuk itu saya akan mulai dari belakang aja ya, dari belakang dalam artian karena kalau mundur-mundur ke belakang depan nanti kan kita nggak akan apa namanya selesai ya, karena kan itu sangat banyak ya. Sebentar ya.
Oke, okay, saya mulaikan share screen. Mungkin apa namanya nanti saya akan berikan ada beberapa soal-soal yang penting. Misalkan gitu ya. Jadi kan yang topik yang terakhir ini kan kalkulus ya. Betul ya, kalkulus ya. Jadi kan memang di kita disusun itu integralnya sampai apa namanya integral masih yang apa istilahnya integral dasar lah ya. Nah, jadi misalkan seperti ini ya, misalkan saya disuruh mengintegralkan misalkan integral dan misalkan dx per 1 kurang 2x. Pasti jawaban Anda langsung, oh ini ln ya, tapi jawabannya mungkin menjawab ln 1 kurang 2x plus c. Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Salah ya. Salah kan, jadi seperti itu ya, jadi ini salah ya, jadi artinya kalau misalkan ya Anda berpikir kan ini kan bentuknya integral du per u kemarinnya, jadi berarti kan Anda harus berpikir ini sama dengan u gitu ya, sama dengan 1 kurang 2x seperti itu, jadi berarti kan artinya kalau saya buat seperti ini kan berarti integral u ya, saya tidak tulis u nya tapi saya tulis u seperti ini d U-nya 1 kurang 2X kan, DU per U, karena memang ini bentuknya seperti ini. Jadi cara ngekoreksinya biasanya pangkat di sini lebih besar 1 dari sini. Berarti itu DU per U. Contohnya nanti kan multiple choice, misalkan ini X, DX, misalkan ini 1 kurang 4X kuadrat. Anda sudah harus berpikir ini DU per U gitu loh ya. Karena kan lihat ini kan turunan X kuadrat kan, X, DX. Nanti baru selesaikan konstantanya seperti ini salah. Bentuknya sudah benar, tapi salah. Oke, di mana salahnya kita lihat ya. Jadi berarti artinya kalau ini sebagai U, ini DU-nya, turunan di atas ini kan menjadi min 2 DX ya. Soal kita adalah DX gitu kan. Salah ya. Nggak sama. Biar sama kan menjadi harus sekalikan setengah. Ini min 2 dengan min setengah jadi pas ya. Oke, jadi pas dx. Jadi berarti soal itu sebenarnya integral min setengah atau min setengah integral du per u. Nah, jadi jawaban yang benar adalah menjadi min setengah. Ini kan sudah ln u, min setengah ini depan. Jadi ln 1 kurang 2x, seperti itu. Simple ya. Anda milih ini benar, Anda milih ini benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi seperti ini juga yang misalkan nomor 2 begini ya, hati-hati gitu ya, berarti kan ini kan sebenarnya Anda akan membawa, kalau ini saya berpikiran ini sebagai U, kenapa? Karena turunan X kuadrat adalah X. Sudah? Jadi berarti ini kan tidak lain menjadi integral. Kalau saya tuliskan ini seperti ini, DU per U. Jadi bacanya begitu, DU per U. Kan kita nggak mau nulis-tulis U lagi kan. Kalau kita mau tulis-tulis kan berarti U sama dengan 1 kurang X, 4X kuadrat. Di U-nya berarti berapa? Min 8X dx gitu ya. Berarti apa namanya? X dx karena ada di sana. X dx-nya kan berarti tidak lain lah. Di U per min 8 begitu ya. Kan gitu ya. Berarti integral ini kalau kita tuliskan integral X dx adalah di U per min 8 per U. Nah kan sama kan berarti min 1 per 8 integral di U per U. Kalau kita menulis begini ya boleh-boleh aja lah ya. Di U berarti kan ini U berarti kan turunan yang di atas yang ini harusnya kan min 8 x dx. Soalnya x dx berarti harus dikalikan dengan min 1 per 8. Berarti kan min 1 per 8 integral di U per U soalnya. Kira-kira begini bentuknya. Berarti kan sama dengan min 1 per 8 ln 1 kurang 4x kuadrat tambah c gitu ya. Nah, tentu juga kalau dalam hal mengintegralkan misalkan ya kalau misalkan integral dari apa namanya sesuatu misalkan dalam ln ya misalkan ln ya jadi ln itu harus tahu ya ln kadang-kadang ln itu kan apa bilangan-bilangan yang spesifik ln 1 kan ln 1 berapa ya 0 ya ln e berapa 1 kan gitu ya ln apa namanya ln 0 ya minta hingga kan gitu ya. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi misalkan kalau saya mengintegralkan misalkan ini dari apa namanya? 1 sampai dengan sesuatu ya integralnya kan seperti itu sudah jelas ya.
Jadi integral dalam fungsi kemarin sudah mengatakan dari A ke B itulah fungsi X tambah C ya. Jadi Anda gunakan seperti itu. Ini berarti kan fungsi atas kurang fungsi bawah ya. Dari A ke B ya, ini sudah hilang. Oke, nah itu dari integral ya. Jadi dalam integral itu tidak perlu lari ke aplikasi dulu ya, karena kemarin kita sudah masuk ke aplikasi ya. Aplikasi itu sudah luas daerah dan sebagainya. Untuk hal ini kita tidak perlu ke situ. Nah itu kelihatannya tidak diujikan sesuai dengan rapat yang kemarin. Ya, jadi sangat sampai sana. Jadi integral-integral dasar aja, misalkan integral-integral dasar, misalkan integralkan misalkan 1 tambah 2x pangkat 3 dx begitu, atau integralkan misalkan 1 tambah 2x kuadrat pangkat 3 dx. Nah, gini-gini kan nggak perlu dipikirin macam-macam ya, karena kan ini kan berarti pertama selalu kita mensuggest ini kan integral u pangkat n kan gitu ya. Kalau ini sebagai u di sini berarti kan u-nya 1 tambah 2x, berarti kan kalau saya cermati di sini bahwa turunan yang saya stabilo yang hijau ini kan ini ya dx ya. Jadi kan berarti kan ini saya akan bisa gunakan integral 1 tambah 2x pangkat 3 d dari 1 tambah 2x. Nah, hal seperti ini konstanta-konstanta ini jangan sampai salah gitu ya. Berarti kan ini 2 dx harus kalikan setengah. Setengah agar hilang ya. Berarti setengah u pangkat n jadinya ya, setengah u pangkat n. Jadi berarti kan setengah u pangkat n seperempat 1 tambah 2x pangkat 4 tambah c. Nah, tiba-tiba soal ini seperti ini, bingung gitu ya. Kalau kamu pikir ini u, kan kamu cocokin dengan turunannya kan nggak cocok ini ya. Kenapa? Karena turunan 2x kuadrat bukan dx gitu ya. Kamu bingung sendiri gitu ya. Padahal memang masih dalam ranah ini, cuma di dalam integral itu kamu bisa ngapain dulu. Ini aljabarkan aja dulu, aljabarkan ya. Aljabarkan, yaitu A tambah B pangkat 3 seperti apa ya, baru integralkan. Jadi ini hal-hal yang kamu maklumi lah, seperti itu di dalam integral. Ya. Kamu maklumi dalam integral. Jadi kita masih dalam substitusi yang singkat di dalam integral. Jadi saya tidak terlampau banyak mengambil dari integral. Kita tidak mengambil balik dari integral. Itu baru integral yang pertemuan sebelumnya ya, yang dasar-dasar masih substitusi. Jadi misalkan integral, misalkan e pangkat sinus x dx, misalkan kan ini kan sama aja kan, kita punya integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u. Jadi berarti kan kalau saya ambil ini antara gambarannya kan sinus cos itu selalu apa namanya tukar menukar dalam diferensialnya, turunan sinus cos turunan u. Jadi berarti ini kamu ambil u, berarti kan larinya kan menjadi ini e pangkat sinus x. Jadi berarti cos x dx ini turunan ini kan, berarti e pangkat u d dari sinus x dx. Jadi kenapa saya tulis d sinus x ini, karena saya tahu cos ini kan turunan ini. Seandainya soalnya e pangkat sinus x dx, sudah rumit itu integralnya. Jadi dalam hal ini perhatikan masih dalam ranah-ranah seperti inilah ya, e pangkat u. Jadi berarti ini ya cocok nggak? Turunan sinus sudah cos sudah, ya berarti ini kan e pangkat u du ini bentuknya, berarti kan dia tetap dia sendiri plus c ya. Oke. Kemudian apa ya, sebelum integral apa ya topiknya kemarin ya? Sebelum integral, Anselmus. Jadi integral dasar pikirkan yang nggak simpel-simpel aja, karena ini apa namanya ranahnya multiple choice kok ya, jadi nggak perlu rumit-rumit. Kalau nanti saya buat rumit, nanti kan namanya bukan multiple choice. Jadi ranah-ranah itu loh yang perlu misalkan ya. Jadi misalkan ada konstanta-konstanta ini yang akan harus diperhatikan misalkan. Saya misalkan cuma integral misalkan sinus
5x dx seperti itu ya misalkan. Kadang-kadang ada yang menjawabkan oh turunan integral sinus cos, jawabannya kan menjadi langsung min cos 5x. Benar atau salah enggak sih? Ada yang jawab benar atau salah? Salah deh. Salah kan gitu ya, salah ya. Jadi kan kalau ingin enggak apa namanya enggak aware dia seperti karena kan mungkin soalnya kan bukan cuma sinus tambah cos yang lain. Kalau misalkan bersuku-suku dibuat salah kamu milih ya salah semua gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Yang benar adalah harusnya min seperlima cos lima. Lima gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi konstanta ini jangan kalau misalkan ragu gitu ya, kamu balikin kalau di integral. Misalkan multiple choice gitu ya. Oh, soalnya begini. Kalau saya ragu misalkan saya enggak punya cara lagi untuk mengingatnya. Di satu sisi kamu tahu turunan, turunkan aja ke mana. Dapat enggak ke soalnya? Itu jawabannya. Karena kan apa? Integral anti derivatif. Berarti kalau saya turunkan ini diferensialkan, saya tahu rule diferensial, tapi saya lupa rule integral. Diferensialkan aja. Diferensialkan harus balik ke sini. Kalau diferensialnya bentuk ke situ, itu jawaban integral. Ya. Jadi kan nanti akan misalkan jawaban cos 5x, atau misalkan jawabannya 5 cos 5x, terus blank gitu loh. Tapi saya turunan gitu ya, saya turunan. Nah, berarti kan saya tahu turunan, saya diferensialkan, pasti kalau ini jawabannya, oh itu jawabannya sebenarnya. Jadi keraguan itu bisa dijawab dengan logika yang lainnya. Jadi diferensialkan akan menghasilkan. Ya, nah jadi itu clue-clue yang mungkin saya akan tambah. Kemudian yang kedua ya, jadi kita mundur ya, sambil kita mundur karena waktu kita nggak banyak. Jadi ini di dalam aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan biasanya kan kita masuk kepada saya turunan ini biasa selalu agak menanyakan ini persamaan garis singgung. Oke. Persamaan garis singgung ini bisa di dalam fungsi eksplisit. Bisa di dalam fungsi implisit. Bisa di dalam fungsi parameter. Jadi sebenarnya kan persamaan garis singgung melalui satu titik misalkan P misalkan X0 Y0. Oke. Kan kita melalui ya. Kalau fungsi kan tahu ya eksplisit Y sama dengan fungsi X. Kalau implisit kan fungsi XY sama dengan 0. Kalau parameter kan X sama dengan fungsi T, Y sama dengan GT. Jadi kan sebenarnya lari-larinya ke fungsi ini ya. Jadi persamaan ini kan harus tuliskan ya. Y dikurang Y0 sama dengan. Yang penting di sini kata kuncinya, di perdeksnya apa? Ini kan X dikurang X0. Nah di perdeksnya ini kan yang dari kita dapatkan ke dari tiga-tiga fungsi yang diberikan, apakah eksplisit, implisit, atau parameter. Nah tentu kalau fungsi eksplisit kamu mungkin tidak akan ragu di perdeks di mana dicarinya. Jadi titik X0, Y0-nya itu tadi. Ya, cari di sini. Jadi yang cari doang nih. Jadi pertanyaannya bisa persamaan garis singgung fungsi eksplisit, fungsi implisit, fungsi parameter. Tetap di perdeks ya. Ya. Jadi kalau secara eksplisit kan ya tidak ada masalah ya. Kalau fungsi implisit kan kemarin mencarinya gimana? Di perdeksnya kita bisa gunakan turunkan fungsi itu terhadap X, turunkan terhadap Y. Kan itu di perdeks. Untuk diketahui fungsi implisit. Jadi misalkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kan ini fungsi implisit. Kalau fungsi eksplisit kan, fungsi eksplisitnya kan Y sama dengan plus minus akar R kuadrat kurang X kuadrat. Ini kan eksplisit. Kalau fungsi parameter seperti apa? Kan ada caranya ya. Di perdeksnya kan dihitung dengan apa ini? DY per DT, ini fungsi parameternya ya. Fungsi parameternya yang ada di sini ya. Ini DY per DT dibagi dengan dx per dt-nya ya. Jadi hitung di sini ya, dt-nya ya, berarti ini dt sama dengan. Oke, jadi
ini selalu muncul ya. Jadi rumus-rumus yang penting ya, saya kira ini kan persamaan garis singgungnya. Rumusnya selarinya ke sini. Bedanya kan mencari DE per DX-nya berbeda ya. Kemudian yang kedua yang sering itu ya 1A ya. Kemudian yang B itu biasanya selalu menanyakan adalah aplikasi turunan itu apa ya? Maksimum minimum ya. Maksimum minimum fungsi. Nah, ini maksimum minimum fungsi ini bisa dalam bentuk range ya, kapan naik, kapan turun, kapan concav, kapan concav down, atau maksimum minimum ini bisa dari soal soal cerita ya. Ini biasanya yang mungkin soal cerita ini yang harus apa namanya punya naluri untuk membicarakan soal ceritanya kan itu ya. Karena kan maksimum dari maksimum fungsi y sama dengan fungsi x kita sudah bisa ini kan maksimum minimumnya yaitu ya untuk soal cerita sampai keluar fungsinya ya. Ya, dalam maksimum minimum ini apa yang perlu dicermati ya? Dalam minimum ini itu kan berarti kan apa titik kritisnya itu kan didapatkan di per dx sama dengan 0 ya. Dari titik kritisnya itu Anda bisa dapatkan apakah dia akan menjadi maksimum atau minimum ya. Kan kemarin sudah jelaskan ya. Jadi uji turunan pertama ya di per dx-nya. Perhatikan ya kalau ini plus minus kemudian negatif plus. Ini kan berarti kalau plus artinya apa ya? Naik atau turun? Naik. Naik ya, ini turun. Berarti kan ini kan kalau ada satu naik berarti turun pasti kan jadi ini jadi maksimum dong ya. Kalau seperti ini turun baru naik berarti kan gitu ya. Turun baru naik berarti kan akan jadi minimum. Di titik kritis yang ini ya. Di titik kritis ini ya, misalkan ini titik saya dapatkan A atau B ya, misalkan ini A atau B. Kemudian kalau tidak berubah titik belok. Misalkan ini A atau B-nya ya, kan berarti plus-plus, berarti ini titik belok. Ini juga titik belok ya, ini titik belok. Tetapi gimana ya, artinya kan juga di dalam soal cerita ini kamu harus bisa mengatakan mulai dari mana ke mana naik, mulai dari mana ke mana turun kan gitu kan sudah ngerti dong ya dari bahasa ini ya. Jadi itu biasa pertanyaannya mulai rentang mana naik rentang mana turun ya. Nah yang di sini yang perlu harus sadarin gitu ya, biasanya sih pertanyaan ini kamu dapatkan turun ini juga naik kenapa turunnya terbuka ke atas, jadi turunnya konkav up atau down, biasanya gitu pertanyaan. Naiknya up atau down? Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang susah dijawab. Sudah tahu turun di sini, turun-turun yang ini kah? Ini naik-naik. Tapi up atau down? Nah, jadi untuk membahas ini, untuk mendapatkan arah daripada turunnya yang di A, naiknya yang di B, ini kita pilih up atau down, ini kan masih pilihan, itu harus uji turunan kedua ya. Di turunan kedua apa ya? Turunan keduanya di titik misalkan ini titik AB lah ya. Kita misalkan di titik AB ini ya. Atau B salah satu dong dihitung kan. Kalau turunan kedua lebih besar dari 0 apa ya? Apa atau down? Hah? Apa atau down? Gilbert. Apa? Jadi jangan terlalu banyak hafal, ingat aja x kuadrat ya. Turunan keduanya apa ya? Aselmus. Dua ya. Kamu tahu dong x kuadrat ya. Jadi menghafal rumus itu juga ada trik-triknya gitu ya. Ingat aja x kuadrat. Nah kan ini kan kalau nggak kebalik-balik nanti kan jadi masalah ya. Berarti x kuadrat kan up ya. Nah, berarti kalau lebih besar dari 0 ya sudah up dong gitu ya. Berarti artinya
nanti akan dapat seperti itu. Nanti kalau turun keduanya di titik AB ini apa ya? Titik AB ini kan titik kritis loh ya. Karena AB ini kan kita mau teruskan titik kritis. Ini kan dapatkan titik kritis ya. Jadi kalau ini lebih kecil ya pasti ya down lah. Jadi jangan hafal dua-duanya dong ya. X kuadrat ingat ya. Berarti untuk menghafal ini cukup dengan ini ya. Jadi berarti nanti akan ketemu di sini kalau misalkan ini dalam kalimat ini turunnya ini kan sudah benar jawabannya turun-turun di titik A turun-turun. Turun berbelok, tapi berbeloknya apa tuh down gitu ya. Jadi kan harus dilengkapi dengan titik ini. Di sebelah ini jadi turunan kedua. Ini kan yang kita gunakan ini kan uji turunan pertama ya, uji turunan pertama yang kita lihat di soal. Tulisannya kan dy per dx ya. Ini kan dy per dx. Jadi harus dilengkapi dengan yang ini ya. Turunan kedua ini untuk menguji up atau down. Bukan naik atau turun ya. Up itu maksudnya concavity-nya. Oke. Okay. Oh, Pak. Ya. Itu bayangannya yang konkav itu gimana ya? Konkav up itu terbuka ke atas. Oke. Oh, gimana? Oh. Nah, misalkan gini kan kurvanya kan kemarin kita soalnya gitu kan. Kurvanya kan begini. Ini turun. Di sini kan ini titik stasioner. Karena kan kenapa? Di sini kan slope-nya 0. Kan yang namanya dy per dx itu kan apa? Ini kan titik stasioner kan ini kan slope-nya 0 ya. Titik stasioner ya. Nah, di sini 0. Nah. Ini kan gini. Habis itu turun lagi kan? Ini kan slope-nya 0. Nah, ini kan juga seperti ini ya. Ini kan up. Ini up down. Dari sini ke sini up. Dari sini down. Betul? Down sampai sini kan? Iya. Ini kan turun. Nah, dua kalimat ya, jangan sampai salah ya. Increasing, decreasing. Concave up, concave down. Itu dua hal berbeda ya. Concave up, down itu kan didapatkan dari turunan kedua dong. Kalau increasing, decreasing itu kan dari turunan pertama. Makanya tadi ini turun. Ini kan berarti dy per dx, apa ini? Lebih kecil dari 0. Ini juga dy per dx-nya lebih kecil dari 0. Turun-turun bahasa kita. Turun-turun. Tapi turunnya seperti apa? Turunnya kan ini up. Turunnya di sini down. Nanti bisa saja kelima ini kan turunnya bukan seperti itu ya. Jadi tergantung ini kebalik nanti gimana. Nah, jadi kan di sini kan kalimat misalkan di A ini kan turun-turun tetapi turun dalam artian ini kan berarti kalau gambar kita kan up. Kalau gambar sini down di sini sebelahnya. Sebelah ini down. Ini down, kan habis ini down. Berarti kan dari sini lagi ke sana up lagi. Kan turun-turun-turun naik. Jadi artinya kan turun stasioner berarti ini titik belok. Turun berbelok, nampaknya kan titik beloknya. Turun tapi up. Turun juga tapi down. Berbelok dulu di sini titik belok ya. Baru di sini lagi ketemu lagi ya mana ini titik belok karena berubah konkav ini berubah. Dari sini up, down, mulai dari sini sudah up. Berarti ini juga termasuk titik belok. Tapi titik ini bukan titik stasioner. Kalau ini titik A, ini titik B, ini titik C. Yang mana titik stasioner? Yang A. Bukan cuma itu. Titik stasioner ini sama ini. Karena kan di sini titik stasioner itu kan berarti artinya slope-nya 0. Betul ya? Nah, itu kan pertanyaan multiple choice. Yang dari gambar ini misalkan yang mana titik stasioner? Ya bisa aja pertanyaannya. Berarti ini titik stasioner A dan C. A, C itu stasioner. Titik B, apa? Titik belok. Belok. Selain itu? Titik belok selain lagi? Titik A tadi ya.
A juga ya. Jadi titik belok ada dua sih. Ya, titik belok ada dua ya. Ini sama ini juga ya. Walaupun A sama C stasioner, B adalah termasuk titik belok ya. Titik belok yang kedua ini bukan diperoleh dari turunan pertama. Jadi ini titik B ini diperoleh pada saat turunan kedua sama dengan 0. Karena kan ini kan turun-turun ya. Jadi itu artinya yang turun, yang ini titik B itu diperoleh pada saat turunan kedua sama dengan 0. Turunan kedua sebagai 0 ini didapatkan suatu titik, misalkan itu titik B, maka artinya concavity-nya harus berubah. Ini titik B, ini uji turunan kedua ya. Kalau ini negatif plus atau plus negatif, bahwa ini titik belok. Tapi bukan titik stasioner. Apa rule-nya ya? Kalau ya, saya akan coba cari deh apa namanya beberapa share untuk soal-soal ini ya. Apa yang kelihatan ajar? Apa yang kelihatan, Dek? Kelihatan soal, Pak. Nah, ini contohnya. Ini kan berupa aplikasi, ya. Betul? Jadi nanti kalau apa kamu lihat saja di situ nanti apa namanya. Nanti saya kirim habis ini ya, jadi untuk mempersingkat. Jadi ini kan misalkan diminta untuk menentukan persamaan garis singgung ya. Ini kan fungsi apa? Ya? Implisit ya. Melalui titik ini ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya kan Anda dapatkan di hyperdex ya. Nah, menurunkannya kan kemarin ada dua cara ya. Nah, jadi di hyperdex dari fungsi implisit itu ini turunkan terhadap x, turunkan terhadap y ya. Jadi ini kan saya tuliskan berarti xy kuadrat kurang 8 sama dengan 0. Ini f-nya. Turunkan terhadap x, turunkan terhadap y, kemudian masukkan di titik 2,3 dapatnya ini ya. Ini juga implisit. Jadi ini kan tidak diketahui titiknya ya, titik AB ini, tapi berabsis di x sama dengan 1. Berarti artinya kan selalu persamaan garis ini melalui dua titik dong. Berarti kalau x-nya 1, y-nya berapa gitu ya? Bagaimana cara dapatnya? Ya kita substitusi aja x. Karena ini kan suatu persamaan ya, satu persamaan. Berarti saya substitusi x sama dengan 1 ke sini, 1, y-nya berapa? Jadi substitusi ke sini kalau nggak komplit titiknya diberikan. Harusnya kan titik x0, y0 ya. X0-nya 1, Y0-nya berapa? Jadi berarti artinya ada dua titiknya di sini ya. Jadi masukkan X1 ke sini, Anda dapatkan Y-nya. Y-nya ada 2, kalau nggak 0 sama 7. Berarti persamaan garis singgung itu di dua titik. Maksudnya titik 1, 0, M-nya sama dengan 0. Ya. Berarti kan Y sama dengan 0. Ini kan sepertinya. Titik 1,7 di hyperdex-nya Anda hitung ya seperti, jadi nggak lengkap ya bisa gunakan seperti ini. Nah ini sama, ini kan fungsi implisit ya. Lagi-lagi persamaan garis singgung semua ya. Ya jadi ini kita nggak akan bahas secara cepat seluruh. Ini juga misalkan seperti ini ya, karena titiknya sudah ada ya berarti kan turunkan saja, dapatkan di hyperdex-nya, Anda akan dapatkan persamaan.
Nah, jadi khususnya 4 ya. Jadi menurunkan ini hati-hati gitu ya, ada chain rule. Turunan cos y, xy ya. Jadi Anda harus gunakan dengan chain rule. Jadi Anda turunkan terhadap x, turunkan terhadap y ya. Nah, jadi ini caranya, ini apa namanya, diturunkan terhadap dia menggunakan apa namanya metode ini, kan kita misalkan do x tambah do f per do y kali d per dx sama dengan 0. Ini yang digunakan metode ini. Tadi kan kita gunakan d per dx sama dengan negatif ini, turunkan terhadap ini. Jadi sekaligus diturunkan ini ya, terhadap x dulu. Kalau ini menggunakan ini berarti setiap suku masuk ya. Ini ada dua ya, A dan B. Pertama turunkan terhadap x, turunkan terhadap y. Kalau menurunkan terhadap y, ini langsung ikut ya. Atau lebih amannya turunkan terhadap x dulu selesai, turunkan terhadap y sudah, baru masukkan titiknya. Tetapi sewaktu Anda menurunkan cos xy misalkan, ini terhadap x, ini kan misalkan fx, f-nya sore ini, berarti turunan terhadap x itu kan berarti harus ini kan min sinus xy dikali xy turunan terhadap x. Terhadap x ya. Jadi harusnya xy turunan terhadap x, y tetap. Berarti kan menjadi min y sinus xy. Ini terhadap x. Ini f. Kalau ini kita teruskan fy-nya turunkan terhadap y, tetap berarti kan chain rule, kan berarti min sinus u dikali xy turunan terhadap y. Berarti kan keluarkan x, berarti min x sinus xy. Jadi itu mungkin saja, itu saja yang akan apa namanya Anda harus sadar ya. Kemudian aplikasi yang lain ya, misalkan kalau maksimum minimum, ini bentuk soal cerita. Anda diminta untukkan titik yang memiliki jarak terdekat dengan 5,0 ya. Berarti kan di sini ya, di sini kan ilmu kita ya harus ada dong ya. Jarak itu kan rumus jarak, kan rumus jarak apa ya? Ini kan x2 kurang x1 kuadrat tambah y2 kurang y1 kuadrat. Kalau ada dua titik ini x1 y1 x2, y2 ya. Jadi jarak ini kan dinyatakan dengan kuadrat ini. Berarti artinya kalau ini dari 5,0 ya berarti kan jarak terdekat dengan titik dari sini ya. Jadi apa namanya? Ini kan x0, y0-nya 5,0 ya. Nah, x2, y2-nya itu yang ada di y kuadrat sama dengan xy. Titiknya adalah xy di sini. Ini. Jadi, mempermulakan itu harus bisa ya. Jadi, rumus darat tetap seperti ini ya. X1, y1, x2, y2. Maka rumusnya seperti ini. Berarti sini kan ada titik 5,0 ya. Berarti x2, y2-nya nggak ada dong. Berarti kan artinya x2, y2 ini kan adalah titik xy yang ada di kurva ini maksudnya. Jadi rumusnya ini. Nah, biasanya untuk jarak seperti ini kita hanya mengerjakan yang dalam aja, tidak perlu yang akar. Karena nanti jarak terdekat itu kan berarti nanti adalah apa namanya jarak terdekat turunan dari sini, tapi cukup kita mengerjakan yang dalam, karena kalau di dalam maksimum atau minimum maka D ini juga akan maksimum dan minimum. Jadi fungsinya yang adalah ini kita lihat ini. Ini yang dikerjakan. Karena terdekat, berarti ini soal maksimum minimum. Fungsinya mana dong ya ini ya? Dapatkan seperti ini. Jadi fungsinya kita dapatkan dua. Nah, kalau dites, ya kemarin ya sudah jelas ya. Di titik fungsi aksennya sama dengan 0, akan dapatkan x sama dengan 2 ya. Jadi selang interval kemarin, ini adalah d per dx-nya. Tapi yang kita gunakan f. Rumus sebenarnya adalah d ya.
Jadi nanti kalau kita menghitung D-nya, bukan ini, bukan ini D-nya. D-nya kembali ke sini. Tapi untuk mendapatkan titiknya adalah menggunakan yang ada di sini. Uji di sini misalkan 2 ya. Apakah ini minimum ya, bisa dibuktikan misalkan seperti itu. Soal-soal seperti ini juga ya. Jadi ini kan apa namanya wawasan kamu untuk apa namanya menyelesaikan suatu persoalan. Di dalam maksimum minimum. Ini ada bak tanpa tutup hati-hati. Alasnya wujud sangkar. Jadi berarti kalau saya punya alas ini misalkan wujud sangkar berarti ini ukurannya sama. Jadi bak ya berarti bukan berarti dia sebut kubus ya, berarti ini balok seperti ini. Tanpa tutup. Apa pertanyaannya? Agar volume volume berarti kan pasti nanti fungsinya sebagai volume. Jadi kata kunci volume. Tentukan luas alasnya ya. Jadi artinya kan artinya ya berarti kan dimensi alas kan kita tahu ya. Berarti volume pasti berangkat dari apa ya? Volume berangkat dari panjang kali lebar kali tinggi. Jadi karena disebut kubus sebagai alasnya berarti ini X, berarti tingginya ya kita buat sebagai T atau EY, simbolkan semua ya. X-nya itu sekarang apa? X kita sebut sebagai sisi alasnya atau panjang atau lebarnya. Karena alas sama berarti panjang sama lebar. Ini misalkan seperti itu tingginya T ya seperti itu ya. Berarti artinya kalau kita mau mengembangkan ke volume berarti kan panjang kali lebar kali tinggi, berarti X kuadrat kali tinggi. Kemudian pertanyaannya ya, agar diperoleh volume, tentukan luas alas. Berarti nanti begitu kita dapatkan dimensi X dan T-nya, otomatis kita dapatkan alasnya ya. Tetapi di sini ada tambahan sebenarnya, jumlah luas keempat dinding ya. Jadi berarti luas ya sebenarnya kan pengertian-pengertian ini luas berarti kan luas apa? Luas dinding ya berarti kan dinding kok ya. Jadi hati-hati ya luas dinding ya. Jadi hati-hati menerjemahkannya, luas ya, kata luas. Dan alasnya ya, ini kan dan alasnya, berarti kan total nih. Ada empat dinding itu ya, yang berdiri empat. Berarti kan ya ini kan X kali T dong ya. Karena kan seperti tadi, ini kan ada empat dindingnya, berarti kan alasnya X kuadrat ya, sama dengan 27. Nah, dari sini kita dapatkan T ini ya. Jadi pada akhirnya, apa namanya, pada akhirnya kita akan membawa fungsinya itu menjadi fungsi satu variabel, P sebagai fungsi satu variabel. Nah ini kan T ya, otomatis kamu berpikir bagaimana membunuh T-nya ini gitu. Atau membunuh X, terserah. Nah ini kan dibunuh dengan informasi daripada alas itu ya. Jadi kadang-kadang kita harus cermat karena kita masih fungsi satu variabel ya, berarti artinya ya hal seperti ini kalau ada variabel lain ya sisihkan variabel itu dari persoalan yang ada. Nah jadi ini juga banyak soal maksimum minimum ya, jadi saya tidak terlampau berkecimpung di sini ya. Oke, soal maksimum minimum nanti saya akan berikan ya. Oke, silakan di-download di chatnya ya.
Halo? Maaf, belum ada, Pak. Nah, ini sekarang gitu maksudnya. Daripada saya banyak berkor-kor gitu ya. Sudah? Masih belum ada, Pak, soalnya belum muncul, Pak. Hah? Oh. Saya masuk chat mana ya tadi? sorry. Mana chat kita ya? Saya masuk ke siapa tadi? Satu si Anselmus kali yang saya kirim ya. Betul nggak, Anselmus? Oh, nggak ada di saya, Pak. Yang nyubungin saya siapa ya? Namanya? Siapa yang? Ini gimana mengirim dokumennya? Hai? Kirim dokumennya gimana? Di chat Zoom bisa, Pak. Yang di Bapak ada. Setting to everyone, nah itu yang di kanannya ada. Yang ada itu ya, kotak ya. Ya. Kayak lembaran ya. Udah, ketemu. Kalista, udah? Hei, Kalista. Kenapa, Pak? Nah, sudah ketemu ya chatnya? Udah. Oke, silakan kalau mau aplikasi-aplikasi ya. Jadi, ya itu hanya beberapa ya. Saya lanjutin ya. Jadi, di luar maksimum minimum, tentukan di sini apa ya. Nah, sebenarnya kan tadi soal maksimum ini kan bagian daripada aplikasi tadi sudah jelas gitu ya. Kemudian kemarin itu kan apa namanya? Soal maksimum ya, ke dalam diferensial ya. Diferensial itu kemarin kan apa namanya? Diferensial itu maknanya sebagai laju ya. Laju kemudian apa? Slope ya. Hah, jam berapa? Ya, ya, sebelum pulang kasih tahu saya ya, biar ya, kita semuanya. Ya. Thank you. Nah, jadi kalau laju ya, nah laju kan ada yang laju bisa positif, bisa negatif, sama aja kan. Slope bisa positif, bisa negatif, bisa nol, bisa tak berhingga. Ya. Laju kan artinya juga bisa positif, negatif, artinya apa kan gitu ya, sama sebenarnya. Dalam konteks laju kemarin. Di perdekes itu laju sebenarnya. Jadi DY terhadap variabelnya. Kalau misalkan dalam mekanika kan X posisi sebagai fungsi T ya. Fungsi T. Ini kan Y sebagai fungsi X. Ini kan juga laju. Ini juga laju. Kan DX per DT yang biasa kita mekanika kecepatan ya. Makna-makna itu ya, kalau misalkan dalam kurva, misalkan sepertinya, kalau misalkan kurvanya seperti ini ya, Y sama dengan ini X, T ya. Lajunya bagaimana ya? Lajunya kan pasti gini ya, pas positif kan di sini, positif. Ini positif, positif. Berarti artinya kan artinya, kalau ini lajunya positif, misalkan DX per DT-nya selalu lebih besar sampai di sini gitu ya. Kemudian di sini DX per DT sama dengan 0, berarti artinya berhenti. Atau berbalik arah. Bukan berhenti sih ya. Berbalik arah, sorry. Bukan berhenti. Kalau di sini berarti kan dia naik ya.
selama post-it. Kalau sudah turun misalkan sini ya kan berarti DY per DX-nya kan apa? Pada DX per DT-nya kan lebih kecil 0, berarti kan turun ya. Jadi dari naik turun, berarti artinya makna-makna daripada geometri daripada scope itu harus Anda tahu. Nah itu di dalam apa namanya. Nah proses menurunkan fungsi, saya kira menurunkan fungsi apa namanya ya tidak ada masalah ya, menurunkan fungsi ya. Turunan fungsi tadi ya kita sudah jalankan sebenarnya, jadi berhati-hati dengan menggunakan chain rule ya. Jadi ini orde 1, orde 2, orde 2 ya, turunan kedua ya, turunan pertama ya. Nah, jadi yang biasa saya sorotin itu adalah sewaktu fungsi parameter ini selalu saya sorotin ya. Oke. Misalkan kalau saya punya x sama dengan t kurang 2t kuadrat, y sama dengan t, misalkan t tambah sinus 2t ya. Dicari misalkan di per dx, gampang jawabannya. Pertanyaannya turun kedua terhadap x kuadrat. Ini menjebak. Hati-hati di sini. Kalau cuma dy per dx kan gampang ya. Berarti dy per dx, kita gunakan berarti dy per dt dibagi dx per dt. Jadi jawabannya kan berarti 1 tambah 2 cos 2t turunan ini ya terhadap t. Turunan ini terhadap T berarti 1 kurang 4T. Oke? Ini kan turunan pertama. Kalau misalkan turunan kedua, berarti kan turunan kedua terhadap X, D per DX dari D per DX. Nah, kan berarti D per DX dari sini kan 1 tambah 2 cos 2T per 1 kurang 4T. Bukan berarti turunan dari sini. Hati-hati ya, ini bukan turunan dari sini. Nggak boleh langsung maksudnya. Ya. Nggak boleh langsung. Ini ya, hati-hati ya. Jadi ini tidak jalan ya, karena ini turunan terhadap X, ini fungsi T. Tidak boleh jalankan ya. Jadi biar jalan, kemarin sudah jelaskan, berarti kan kita tuliskan seperti ini, D per DT, dari sini dikali DT per TX. Nah, gitu jawabannya. Jadi kalau kita kerjakan, kalau ini kita buat di bawah, ini kan menjadi kali menjadi bagi ya, menjadi dx per dt. Baru ini turunan keduanya yang di atas ini gitu ya. Ini semua bisa kamu kerjakan turunan keduanya, tapi harus dibagi dengan dx per dt. Nah ini jebakannya. Udah ketemu jebakannya? Anselmus, ya kamu bersemangat untuk menghimpun teman-temanmu ya, kamu semangat, di semangatmu juga harus kamu nyerap dari mereka gitu, bukan cuma menginisiasi ya, upahmu besar di surga, tapi kamu juga harus ngambil upahnya itu maksudnya. Ya, Anselmus ya, kamu sudah bersemangat. Tadi saya agak telat ada rapat ya, maaf sendiri ya, seharusnya kan jam 4 tadi. Baru selesai ya, jadi mulai dari pagi gitu ya. Nah, thank you Arselmus ya, maksudmu kan baik ya. Tapi kamu jangan lupa menyerap untuk dirimu. Benar nggak Jonathan? Jonathan, benar kan gitu ya? Berkat itu harus diambil juga, harus jemput, bukan cuma disalurkan, ya? Nah, itu kan harus dijemput. Artinya kan kita berpartisipasi ya. Kalau cuma event organize nggak bisa ya, thank you ya. Jadi ini jebakan-jebakan yang perlu saya ingat. Yang lain-lain saya berharap tidak ada waktu kita untuk berdiskusi terhadap ini. Kemudian dari turunan chain rule tadi sudah jelas ya. Ini kan kalau chain rule itu ya banyak ya, misalkan ya dalam chain rule ya, contoh chain rule mungkin saya punya misalkan y sama dengan misalkan ini ya
ln kuadrat dari sinus akar 1 kurang 2x. Nah, menurunkan ini misalkan, nah sampai turunan pertama atau turunan kedua ya, berapa ya, terserah pertanyaan. Nah, jadi kita selalu mengakhiri fungsi, kalau ini kan eksplisit ya, y kan sama dengan fungsi x. Nah, mana fungsi x-nya gitu ya, fungsinya mana? Fungsinya mana ya, harus tahu ya. Jadi kan fungsi ini harus Anda sadari, y sama dengan, ini sesuatu kuadrat, jadi kuadrat itu polinomnya ini di atas ya. Ini kuadrat. Siapa di dalam? Ya berarti ln itu dong. Ln sinus akar 1 kurang 2x. Jadi berarti untuk menjembatani ini dalam chain rule, konsep chain rule-nya berarti kan saya bisa gunakan y sama dengan u kuadrat. Oke, berarti kan jelas dong ya u kuadrat. Maka kembali sini. U-nya siapa? Lon-nya apa? Lon V. V-nya siapa? Sinus. Sinusnya apa? W. Sudah, W-nya siapa? 1 kurang 2X. Jadi kalau ini mundur ke sana, ya harus kembali ke soalnya kira-kira itu untuk apa namanya mencermatin bentuk-bentuk daripada chain rule. Jadi berarti kalau ini chain rule, kan dy per dx-nya, kan berarti dy per dx kan harus di ujung ini ya, dx. Siapa terakhir? W. Berarti ini kan harus masuk W. Berarti ini dv. Berarti dv. Apa ini? Du. Kan berarti du per du. Nah kan sudah kembali ya. Pada akhirnya dy per dx. Dy per du, du per dv, dv per w, du per w. Selesai sudah. Berarti turunkan satu-satu. Sudah? Oke, okay. Nah ini bentuk chain rule. Jadi kalau kamu ikutin ini, berarti ini kan 2U. Ini kan berarti apa? DU per DV berarti C per V. DV per W, V ini kan sinus. Sinus, oh ini masih bisa dibuka sebenarnya. Sinus, berarti kan DV per W, kalau kita masuk ke sini kan berarti cos W. Ini nggak ada akar, sorry. Karena udah overlap ya. Ini kan W ya, jadi cos W. Ya. Berarti W sini kan berarti 1 per 2 akar 1 kurang 2X kali min 2X. Min 2. Karena ini chain rule lagi di dalam. Akar. Turunannya kan, ini kan sebenarnya 1 kurang 2X pangkat setengah. Kalau turunkan berarti kan setengah 1 kurang 2X. Lagi-lagi yang dalam ini jangan sampai kehilangan. Berarti kan menjadi min 2. Nah hal-hal ini yang harus kamu sadarin ya. Jadi bagi yang belum rapi, apa namanya, dalam menurunkan ini, ya bisa trouble ini. Min 2 ini sangkut ya. Nanti dalam pilihan choice-nya akan salah semua. Ada semua ya. Jadi perhatikan ini ada sih yang nyangkut-nyangkut di sana. Oke, habis itu tentu Anda masuk kepada diferensial, maka limit ya. Nah, limit-limit ini ya biasanya kan apa namanya? Kita sudah belajar ya limit ini ya, waktu itu saya sudah sempat ke limit. Kalau multiple choice, tidak ada masalah kamu gunakan dengan menggunakan limit ini, bisa secara aljabar, bisa menggunakan secara dari kita call ya L'Hopital. Nah kemarin saya perhatikan di apa namanya di slide-nya L'Hopital itu masih jauh di belakang rupanya. Jadi artinya kalau multiple choice ya mau menggunakan ini secara cepat ya bisa aja dong. Kecuali tidak bisa digunakan secara L'Hopital gitu ya. Kan kalau L'Hopital kan misalkan bentuk 0 per 0, tahingga per tahingga, kemarin juga 0 kali tahingga, tahingga kurang tahingga, kita bentuk 2, kita
arah itu bentuk 1. Bentuk 3, 1 pangkat tahingga, kemarin 0 pangkat 0, tahingga pangkat 0, kita buat arah 2, baru arah 1. Arah 1 ini, bentuk 1 kan kita tuliskan bahwa limit dari fungsi x per gx, bentuknya 0 per 0, ya kan, limitnya tidak lain adalah turunannya. Sudah, gunakan seperti ini. Nah, tapi kadang soalnya itu unik ya, jadi saya coba bentar. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini kan saya masih bisa dengar ya? Halo? Halo. Oke, kita nanti Selmus sampai jam berapa ya? Karena kan mau ada yang buka ya. Mungkin sampai jam 5.40, Pak. Oke. Maksimum seperti itu ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Kadang-kadang ini kan kamu gunakan turunan dari L'Hopital itu nggak masuk, misalkan menggunakan seperti ini pengertian kalau ada harga mutlak ini ya. Jadi misalkan ini x menuju 0 plus, x menuju 0 minus, x menuju katakanlah tahingga, x menuju minus tahingga, seperti itu. Kalau kita masukkan memang 0 per 0 ya. Dan tahingga per tahingga ya. Dua ini sama. Tetapi pengertiannya kalau ini kan mau tidak mau kita harus gunakan aljabar ya. Ini kan harus aljabar. Jadi tidak selalu menggunakan dalil L'Hopital itu ya aljabar. Nah, misalkan ini ya. Jadi pengertiannya apa ini? 0 plus ya. Jadi artinya nanti kalau 0 plus, 0 minus, 0, jelas ya. Berarti kan dari sini nanti kan tergambar ya. Limit x menuju 0 jadi berapa? Limit x menuju tahingga jadi berapa? Karena kan limit x menuju 0 artinya kan harusnya limit x menuju kiri sama dengan limit x menuju kanan dari kanan. Ini kan teorema yang kita bangun ya. Ini artinya seperti ini. Limit ini ada kalau ini sama. Oke, kalau enggak berarti limitnya tidak ada. Nah, berarti kalau misalkan ini 0 plus kita coba ya. 0 plus jawabannya dong ya. Berarti kan limit daripada 3x. Berarti kan kalau 0 plus di sini 0 plus 0 itu kan 0. 0 plus berarti lebih besar dari 0. Berarti kan yang di atas ini kan berarti apa? Selalu positif dong. Karena harga mutlak x selalu positif. Yang di bawah apa? Berarti kan 7x kurang 5x kan karena 0 plus.
Karena ini kan selalu positif untuk yang 0 plus. Jadi berarti X-nya saya bisa bunuh dong. Nah, dari sini baru kamu gunakan dalil L'Hopital, boleh. Jadi berarti jawabannya apa nih? 3 tambah 1, 4 per 7 kurang 5 berapa? 2. Jadi jawabannya 2. Itu kalau 0 plus. Sekarang kalau 0 minus. Saya hitung misalkan limit daripada 3x tambah x menuju misalkan 7x kurang 5x. X menuju 0 minus. X-nya yang jadi minus ya? Hah? Jadi X-nya jadi minus ya di sini. Yang mana? Di sini X-nya nilainya minus ya? Iya, iya betul. Jadi berapa nih hasilnya? Kalau ini kan 0 plus. Apa berarti 3X jadi min 3 gitu? Betul. Jadi min 3 dikurang ditambah x atau dikurang x ya, sama soalnya x modulus itu ya, ini kan selalu positif ya. Oh ya, selalu positif berarti kan selalu tambah positif satu, tambah tapi satu. Ini kan apa, jadi negatif kan ya, ini kan di bawah juga harus negatif, di bawah ini kan tetap selalu positif kan ya, karena kan ini apapun 0 minus 0 plus selalu positif, tapi nilai ini kan negatif negatif seperti itu ya. Jadi berarti artinya X kita buang, harusnya jawabannya? Min 2 dibagi min 12. Nah, itu jawabannya. Dan seterusnya. Karena kedua limitnya beda, nggak ada limitnya. Ya, betul. Maka kesimpulannya limit X menuju 0 ini tidak ada ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya harus Anda sadari ya. Jadi kemarin juga misalkan kalau saya punya limit, nah ini kadang-kadang juga harus Anda sadar di dalam bilangan ya, misalkan x menuju 0 plus berapa limit dari argamutula x per x, x menuju 0 minus berapa ya, kira-kira ini berapa ya yang kiri, jawabannya berapa? Satu. Yang ini? Min satu. Betul ya. Karena apapun ini bilangan-bilangan 0 plus, ini kalau dimasukkan selalu positif. Tapi di bawah juga positif. Karena ini kan 0 bilangan positif, berarti satu. Yang kiri, ini kan bilangan positif. Yang bawah, negatif. Berarti kan menjadi negatif satu. Nah, hal seperti ini gitu ya. Kamu gunakan dalil L'Hopital nggak akan nyambung. Ya, dari L'Hopital itu nggak akan nyambung di situ. Jadi apa pahami arti harga mutlak ya. Jadi misalkan harga mutlak ya, kita sudah belajar di dalam pertidaksamaan waktu itu ya. Misalkan kalau saya misalkan x kurang 2 lebih kecil dari 4, x-nya berapa ya? Berarti kan ini kan harga mutlak x lebih kecil dari a, itu artinya x lebih besar dari min a. Dan besar dari A. Ini gunakan ini untuk membahas ini. Berarti ini kan menjadi X kurang 2, lebih kecil dari min 4, sama dengan 4. Ya. Ini tambahkan 2 di sini akan menjadi X, tambahkan 2 sana berarti 4 tambah 2, ini juga 4 tambah 2. Ya. Jadi berarti X-nya dari minus 2 sampai dengan 6, seperti itu. Kalau harga mutlak kemarin lebih besar dari ini kan artinya X-nya itu lebih besar dari A atau X lebih kecil dari A, min A. Nah, kalau gambarannya seperti ini, ini A, ini kesana. Oke, untuk kali ini. Kalau yang ini berarti min A sampai A, dia ada di sini ya, di antaranya.
Nah, mungkin juga di dalam fungsi ya, fungsi komposit ya. Fungsi komposit dan domain ya, domain kemudian kontinuitas fungsi. Anda harus tahu ya. Jadi kalau saya punya y sama dengan 1 per 1 kurang x, domainnya berapa ya? Domainnya? Yang tidak membuat 0 dong ya. Berarti 1 kurang x tidak sama dengan 0 ya. Ini tidak boleh 0. Berarti 1 kurang x tidak sama dengan 0 atau x tidak sama dengan 0. X anggota real. Apa maksudnya x tidak sama dengan 1? Hah? Oh, sorry. X kurang 1. 1 kurang x sama dengan 0, sorry. Ini kan agar pembuat tidak terdefinisikan. Bukan, yang, ya. Yang di bawahnya. Itu x tidak sama dengan 1. Satu. Ya. Ya. Ya, x tidak sama dengan 1. X tidak sama dengan 1 berarti artinya seperti berarti artinya kekontinuan itu berarti discontinue di x sama dengan 1. Apa continue ya? Kata-kata continue itu kan ada terminologinya ya. Fungsi x sama dengan limit fungsi x. Ini ya. Ini syarat 3, syarat 2 fungsi x ada. Kemudian limit fungsi x juga ada ya. Ini kan syarat 1 ya. Jadi 1, 2, baru 3. Limitnya sama dengan fungsi. Itu yang continue. Nah, jadi dalam level multiple choice selalu banyak soal-soal seperti ini gitu ya, seperti ini dibuat misalkan atau misalkan seperti ini gitu ya. Ini misalkan 2 6 ini 4. Pertanyaannya, limit x menuju 2 plus berapa ya? 6. 6. Limit x menuju 2 minus? 6 juga. 6 juga ya. Berarti artinya limit x menuju 2? Ada. 6. Bukan cuma ada. Ya, 6. 6. Ya, gitu ya. Fungsi 2 berapa? Fungsi 2, 4. Berarti ini continue? Tidak. Atau tidak? Tidak. Discontinue dong ya. Maksudnya ya, discontinue di? Di x sama 2. 2 ya. Jadi kadang-kadang juga kita akan diberikan sebuah fungsi, misalkan seperti ini ya, misalkan ini 1 kurang x kuadrat, x lebih besar dari 0, misalkan, kemudian ya bukan x lebih besar dari 0, x antara 0 sampai dengan 4 misalkan ya, kemudian x sama dengan sama dengan 4 8 misalkan, kemudian x lebih besar dari 4, misalkan adalah 2x kurang 1. Gambarnya seperti apa? Jadi kadang-kadang kan ini misalkan bisa dibuat dalam multiple choice gitu ya. Berarti kan artinya kalau 1 kurang x kuadrat, 1 kurang x kuadrat, ini kan gambarnya begini ya, harusnya ya. Jadi ini kita nggak ikut. Karena kan sampai dengan x sama dengan 4. Jadi 1 kurang x kuadrat, berarti di 4 di sini misalkan. Jadi dari lihat gambarnya ya, x sama dengan 4 berarti gambarnya harusnya kan ini di sini ya, terputus ya. Pada saat x sama dengan 4 harusnya 8 ya, di sini dia. Jadi di sini 8. Ini kan 1. Kemudian ini dari
X lebih besar dari 4, 2X kurang 1 ya. 2X kurang 1 berarti garis lurus. Ya. 2X kurang 1. X sama dengan 4, 8 kurang 1. Tujuh. Jadi gambarnya gini. Jelas ya? Nah, jadi bisa saja kan fungsi ini diberikan mana gambar yang sesuai. Jadi perhatikan, ini kan X lebih kecil dari 4, clue-nya gitu ya. Lebih kecil dari 4 nggak ikut berarti sini dong. Sama dengan 4 seperti itu. Jadi kalau misalkan ini sama dengan 4, ini sama dengan begini, kan udah salah dong ya. Kalau ini sama dengan. Nggak bisa dong. Ada dua fungsi pada X sama dengan 4. Jadi ini perhatikan, nggak boleh ada dua apa namanya, yang tidak boleh ada ini kalau di dalam fungsi kan tidak boleh ini ya, ini kan salah ya. Yang ini oke nggak? Oke kan? Kalau ini domain, ini range. Ini domain, ini kan boleh, ini nggak boleh. Ini salah, ini benar. Nah, jadi saya kira itu ya yang mungkin dari awal ya jadi konteksnya itu ya kita belajar fungsi, kemudian domain, kemudian fungsi komposit, kemudian kemarin juga adalah fungsi inverse bekerjanya ya. Kemudian di sini ada ketidaksamaan. Kemudian ini baru limit, ada turunan, turunan ini banyak, ada tiga, eksplisit, implisit adalah parameter ya. Kemudian turunan juga, turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Kemudian maksimum minimum sebagai aplikasinya, kemudian delapan adalah integral. Jadi pelajarannya jadi gini ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya mau coba share tadi nggak bisa ya, mungkin ada
Ayo. Kira-kira apa yang perlu ditanya? Ya, mungkin si Anselmus nanti untuk begini mungkin lebih baik ada pertanyaan ya, Anselmus ya, karena kan saya nggak bisa apa namanya memutar ulang lagi dari depan sampai belakang ya, karena kan ya namanya juga review ya, jadi kalau ada pertanyaan lebih baik nanti kalau RMS-nya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ya tidak bisa dikerjakan ya. Ya seperti tadi mungkin tidak perlu yang berat-berat karena multiple choice kecuali essay ya. Ya, Mikael mau tadi menggerakkan Zoom-nya. Ada yang mau tanya? Michael? Ada? Oke. Mungkin itu aja. Anselmus, ya. Mudah-mudahan berkenan semuanya. Dan saya kira udah siap-siap juga yang mungkin yang sudah mau berbuka puasa ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, teman-teman, berhubung waktu kita batas waktu kita hanya kurang 3 menit lagi, maka saya akan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Marijan karena sudah memberikan kita semua pembelajaran tentang mata kuliah lulus. Karena kita juga sudah pada pembelajaran acara, kita akan dokumentasi dulu ya teman-teman. Dimohon dapat menyalakan kamera. Tim dokumentasi, silakan. Yang bisa nyalain kamera, mohon dinyalain ya. Okay. Ya, kalau ada pertanyaan perlu sebelum ujian, tiba-tiba silakan saja ya, nggak apa-apa. Oke. Okay. Ayo yang lain, udah buka kamera juga atau nggak? Nah. Ya. Oh. Anselmus angkatan sekarang atau angkatan atas? Binusian 25, Pak. 25 berarti tahun ini ya? Iya. Yeah. Oh, oke, okay. Biasanya yang ngasih tutorial di atasnya sih ya, karena pandemi nggak ketemu ya. Silakan. Oh. Oke, okay. Ayo. 1, 2, 3. Oke, okay. Sudah. Terima kasih. Oke, okay. Terima kasih tim dokumentasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rinjan dan teman-teman semua karena telah menghadiri acara responsi pada hari ini. Semoga teman-teman semua mendapat nilai yang terbaik pada saat UTS. Sampai jumpa di sesi transposi berikutnya. Oke, selamat bertemu lagi ya. Selamat berbuka puasa ya. Sebentar lagi ya. Selamat sore ya. Oke teman-teman, udah bisa. Oh. Oke teman-teman, aku end meeting ya. Oke. Okay. Kucuk besar. Oke. Okay.